cuba nak bentuk dan didik semula supaya pengguna di negeri Selangor peduli dengan keadaan alam sekitar kita yang sekarang ini agak tercemar. Kalau nak tengok dia punya real dia, saya boleh bawa lawatan kepada siapa yang berminat ke tempat pembuangan sampah haram. Dalam tempoh 6 bulan, beratus tan sampah dibuang di tepi sungai Kandis ni. Saya sebagai caretaker government yang menjaga hal ehwal pengguna, hari ini kita melancarkan program ini yang lama dirancang tetapi tertunda beberapa waktu kerana beberapa masalah teknikal. Tujuannya ialah untuk menggalakkan pengguna supaya menggunakan beg guna semula. Bagus maknanya apa? Beg guna semula.